Halo guys, kali ini kita akan bahas penyebab busi motor itu bisa boros. Satu minggu bisa 3 kali ganti busi. Oke, sebelum kita lanjut, yang belum subscribe, subscribe dulu. Banyak sekali hal-hal yang menyebabkan busi itu boros. Dan inilah salah satunya. Kali ini setelah kita cek, itu bocor di bagian klepnya, guys. Solusinya bagaimana? Yang harus kita lakukan adalah yang pertama kita bersihkan dulu di bagian dekselnya ini, karena klepnya akan kita sekir supaya nanti businya nggak boros lagi, guys. Oke, seperti yang saya bilang tadi, kita bersihkan dulu, bersihkan semua kerak-kerak yang menempel di bagian klepnya. Oke, setelah semuanya bersih, klepnya harus disekir. Oke, setelah klepnya selesai kita sekir, kita akan ganti seal klepnya, guys. Oke, untuk seal klep, apabila teman-teman ingin awet, itu gunakan seal klep yang double pier. Piernya itu ada di atas dan di bawah, guys. Oke. Sekian video dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih.